adalah kulit mati kita. Badan kita ni ada 1.6 trillion, bukan juta, bukan bilion, tapi trillion sel kulit kita mati setiap hari. Kalau nak mudah sekali, boleh letak tangan atas bas tekok, tarik sekali. Nampak hitam, ya. Oh, gambar buat ni. Siapa dah mandi? Sabar-sabar mati Allah SWT. Bila paling banyak sel-sel ni akan jatuh, sel-sel ni akan mati? Ketika awak tidur. Ketika kita tidur. When you sleep, there is a lot of dead cell is on your body. Tak, saya nak beritahu faham. Ketika kita tidur, inilah paling banyak sekali sel-sel kulit kita akan jatuh dan mati. Jadi, apabila dia mati, yang pertama sekali dia akan jatuh ke tilam-tilam kita. Bayangkanlah, jikalau kita tak bersihkan tilam kita, tak bersih baju kita, berapa banyak makanan-makanan benda ni ada. Sahabat-sahabat bagi Allah SWT, Masya Allah pada sahabat-sahabat kita yang belajar daurah hadis, mereka akan jumpa perkataan ini. Ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda bercerita mengenai adab tidur. Bercerita mengenai adab tidur. Siapa nak tidur, kempas tempat tidur. Kerana ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, kerana ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalannya tadi. Ketika awal majlis saya dah bagi tahu terang bahawa setiap kalimat, sama ada kalimat pada para alim ulama ataupun perkataan pada para sahabat bin Asar ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada anu kali, kesannya, kebaikannya melangkaui zaman. Nabi, zaman Nabi tidak ada kitab-kitab perubatan cerita pasal hermat tadi, cerita pasal pepijak tadi. Tetapi apa yang Nabi ajar, kebas tempat tidur, itu sebenarnya menjauhkan kita dari segala malapetaka bala macam. Dalam arti kata lain, kalau kita pakat sama-sama jaga adab tidur kita, jaga kebersihan, insya-Allah Allah SWT akan pelihara kita daripada serangan kepijak. Semburan boleh buat, tak ada masalah. Tetapi sebenarnya untuk jaga daripada kepijak, setiap daripada kita kena sama-sama ambil peranan, ambil tanggungjawab, jaga kebersihan sama kita, tempat tidur kita sama. Boleh, insyaAllah. Oleh itu, bila bangun pagi, susahkanlah. Jangan tidur kadang belembang gitu. Kebah dulu, bersih dulu pun. Ini bahagian terakhir. Saya tak ambil masa lama dah. Sahabat-sahabat mati Allah SWT, di antara perkara yang kita nak jaga juga apabila kita berada di tempat asrama kita, kita nak jaga kebersihan asrama. Kebersihan asrama ni, selain daripada kita kena jaga bersih semua, kilap semua, usahakanlah supaya pengaliran udara daripada kanan, kiri, bawah, atas mengalir dengan baik. Di tempat kalian, di madrasah kita, guru yang mulia Ustaz Tengku Muhammad, lalu saya ronda jadi wali Ustaz Tengku Muhammad, Ustaz Tengku Muhammad istiqamah akan buang kain-kain yang disidak. Wallahu'alam bisawab. Tapi sampai sekarang saya menghormati ketegasan Ustaz Tengku Muhammad. Hari ini saya nak tanya adik-adik sekalian, kawan-kawan sekalian, ada tak kita nampak di hospital dia tutup tingkap-tingkap dengan kain-kain? Sahabat-sahabat sekalian, bila kita tidur, bila kita tidur, yang paling bagus sekali tidur kita, jikalau tidur kita tu udara segar mengalir.
Bila satan waktu bernyawa, keluar imut, keluar bau bau mulut. Tapi kalau tempat tidur kita terlindung, tertutup, maka benda tu jadi pak orang panggil, melekat di situ. Tetapi kalaulah di asrama kita cantik, tak ada apa yang menghalang di pintu, di tingkap, insyaAllah udara akan mengalir. Saya nak tunjukkan beberapa gambar contoh macam mana asrama yang kemas. Ini yang pertama, bengkah saja. Kalau ikut ni, ada yang ada pengalaman dah pergi tempat ni. Allah Akbar, cantiknya asrama. Bersih. Ada satu lagi tak? Cemburu. Cemburu rasanya. Allah Akbar. Ini yang kedua. Merasa haji ke? Merasa haji. Biarlah mereka ketik. Baik, sebagai penutupnya, tujuan utama majlis kami dibuat pada malam ini adalah sebenarnya untuk menyeru, meminta dengan sepenuh rendah hati kepada semua sahabat-sahabat, kawan-kawan. Sama-samalah kita jaga kebersihan di asrama kita, kantin kita. Yang pertama, benda tu jadi berat, jadi sakit kalau kita lepaskan satu dua orang. Tetapi kalau semua ambil tanggungjawab, ambil peringatan, masya Allah, perkara yang berat pun akan jadi ringan. Yang paling mudah sekali, yang pertama sekali, dia jual khidmat, semua akan patut. Ambil-ambil asrama boleh? Nak ambil tanggungjawab, pastikan jadual bertugas, bertugas dengan baik. Janganlah tidur dalam keadaan kohabah penuh. Tak sepatutnya begini berat. Boleh? Dan yang kedua, usahakanlah supaya apabila bangun tidur, kemaskan tempat tidur dahulu. Sahabat-sahabat sekalian, kalau saya nak luahkan rasa kecil hati saya, kalaulah ibu bapa mari berjumpa dengan saya dan ibu bapa tanya, boleh tak saya nak tengok asrama? Sampai sekarang saya rasa takut nak bawa orang rumah. Adik-adik, sahabat-sahabat, kawan-kawan, kita tutup mata kita nilai sendiri masalah asrama. Dan perkara ini tak akan berubah, tak akan berlaku selagi mana kita ambil ingat perkara ini. Kita adalah orang pelajar agama. Sepatutnya kita melebihi dari orang yang lain. Bahkan ini bukan bertentangan dengan agama. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah bagi peringatan, telah bagi sebutan bahawa kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Boleh semua insyaAllah? Lepas ni ada nak mahu lagi ustaz buah pakaian daripada tingkap. Demikian saja saya nak sampaikan Abdul Qawli Hazal Rasulullah lewat setelah pada Ustaz Syah Isyad. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Marasah kita, Dr. Inam Hassan Jadi ada hadiah mana untuk Dr. kita? Dia persilakan ambil hadiah. Kita bagi hadiah tu kepada pensyarah kita. Kenapa kita berani? Dan terima kasih dan berani, insyaAllah kita akan buat siri yang seterusnya. Banyak lagi pendedahan-pendedahan yang akan dibentangkan kepada kita. Tunggu dan nanti kasahannya insyaAllah. Kita bagi hadiah kepada Encik Inam Mahasan kita kat di atas kesudian beliau untuk bagi nasihat kita berada-ada ini. Dipersilakan untuk ambil hadiah insyaAllah. InsyaAllah. Jazakumullah khairan katsiran. Okey, seterusnya kita telah pilih